ART melihat ada kejanggalan sebelum Laura Anna meninggal, dilansir dari drum.co.id. Asisten rumah tangga Laura Anna, Siska, kaget saat mengetahui mantan kekasih Gaga Muhammad itu meninggal dunia pada Rabu pagi, 15 Desember 2021. Sebab, sebelum meninggal, kondisi Laura dalam keadaan baik, meski sempat mengeluh dengan asam lambungnya. "Kita nggak percaya dikasih tahu sama rumah sakit kalau Kak Laura meninggal," kata Siska di rumah duka, kawasan Bekasi, Jawa Barat. Meski memang Siska merasakan kejanggalan dan sesuatu yang tidak biasa dari Laura, "ada ngerasa janggal, cuma saya belum bisa membicarakannya," ungkap Siska. Di sisi lain, Siska mengaku kalau Laura sosok anak yang ceria. "Laura juga sangat semangat untuk sembuh dari sakitnya. Ceria dan baik banget. Dia hadapi semua masalah dengan tegar dan tidak ngeluh," ucapnya. Meninggalnya Laura Anna pada Rabu pagi, 15 Desember 2021, membuat banyak orang kaget. Sebab Laura belakangan ini terlihat sehat meski tetap menggunakan kursi roda. Siska, asisten rumah tangga Laura, mengungkapkan Laura sempat mengeluh perut sakit. "Mengeluh asam lambung," kata Siska di rumah duka, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 15 Desember. Karena itu, Laura sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit pukul 9.22 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Dewi selaku ibu RW setempat mengungkapkan kalau keluarga masih belum bisa memberikan keterangan. "Keluarga nggak mau ngomong, mohon dimaklumi," ucap Dewi. Duka mendalam sedang dirasakan oleh keluarga besar Laura Anna yang meninggal hari ini, Rabu 15 Desember. Sederet sahabat dan rekan-rekan artis ikut berduka atas meninggalnya selebgram bernama lengkap Endel Lenyi Laura Anna ini. Salah satu sahabat Laura, Crazy Rich Malang, Sandy Purnamasari, mengenang kebaikan Laura semasa hidup. Menurut Sandy, "Laura anak yang sangat baik. Ia sempat bertemu belum lama ini dan merasa Laura sangat ceria dibandingkan 1 tahun saat terakhir bertemu. Terakhir ketemu Laura dia ceria banget, beda banget sama 1 tahun lalu ketika kita kesana. Laura itu baik banget, gak pernah bolehin aku bayar kalau aku kirimin barangku. Selalu support aku karena Laura tahu aku sayang banget sama Laura. Selalu support Laura, semangatin Laura. Laura udah bahagia di sana," tuturnya dikutip drum dari akun Instagramnya, Rabu 15 Desember 2021. Istri Gilang Juragan 99 ini juga menunjukkan chat terakhir dari Laura. "Gadis 21 tahun ini begitu bahagia karena mendapatkan hadiah ponsel dari Sandy." Dalam chatnya, Laura mengucapkan terima kasih kepada Sandy. "Dipakai ya Laura," kata Sandy Purnamasari. "Dipakai dong kak, tapi HP aku masih bagus, bingung, tapi pasti aku pakai, tenang aja. Bercandaanku diseriusin, kaget aku beneran mau minta maaf," kata Laura. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.